Guys, korang perasan tak kenapa orang keluar sana yang profesional ramai jadi ejen takaful ni? Ada yang polis, doktor, lawyer. Korang tak pelik ke kenapa? Apa agaknya yang menarik sangat sampai diorang sanggup tinggalkan kejayaan lama diorang eh? Mesti ada yang bertanya kan? Pernah tak korang terfikir apa agaknya rasa bila income korang bertambah setiap bulan? Sebenarnya korang tahu tak? Dengan jadi ejen takaful ni, pendapatan korang boleh bertambah setiap bulan. Ha, mungkinkah sebab ini ramai yang jadi ejen takaful? Jom kita tengok sikit. Apa maksud dia kita boleh naik income setiap bulan? Okey, kita ambil contoh. Jika anda mendapat seorang klien yang mengambil RM100 sebulan, jadi komisen anda 35% bersamaan RM35 dan anda akan dapat tiap-tiap bulan selama 6 tahun bersamaan 72 kali sekali jual, 72 kali komisen. Okey, apa impact dia kalau kata kita dapat komisen 72 kali ni? Ha, jom kita tengok macam mana impact dia pada income bulanan kita. Sekarang kita bayangkan, bila kita join sebagai takaful agent ni, bulan pertama kita dapat 10 orang pelanggan macam tadi. Ambil RM100, kita dapat komisen RM35. So, komisen kita pada bulan pertama adalah RM350. Bulan kedua kita buat lagi, dapat 10 pelanggan baru. Jadi, komisen kita pada bulan kedua adalah RM35 darab 10 pelanggan baru adalah RM350. Dan ditambah dengan 10 pelanggan yang lama lagi RM350 menjadi RM700 sebulan. Jadi kita teruskan pada bulan ketiga, kita cari lagi 10 orang pelanggan yang hanya bayar RM100 sebulan dan kita akan dapat RM350 komisen baru dan ditambah pula dengan komisen lama kita yang RM700 tadi. Jadi total untuk bulan ketiga kita akan dapat komisen sebanyak RM1,050. So, nampak tak bagaimana komisen kita akan meningkat setiap bulan? Kalau belum nampak, jom kita tengok macam mana pula kalau kita buat konsisten selama 1 tahun. Okay guys, mari kita tengok apa akan jadi pada income kita jika kita dapat konsisten 10 orang klien sebulan. Pada bulan pertama, RM350, kemudian naik ke RM700, kemudian akan bertambah jadi RM1,050. Jika kita konsisten mendapatkan 10 orang pelanggan baru setiap bulan, dan kita akan berpotensi untuk dapat RM4,200 pada bulan ke-12. Sekarang nampak tak kenapa orang kat luar sana, peguam, doktor, polis, berminat untuk jadi ejen takaful ni? Tapi tunggu dulu, ada lagi special. Andai kata anda bercuti selama sebulan, mungkin kita terlalu busy, sibuk, ataupun kita tidak sihat atau menjaga parent yang sedang sakit, ataupun anda seorang wanita yang bersalin, apa akan jadi sekiranya kita bercuti selama sebulan? Tiada sale, tiada pelanggan baru. Okey, andaikan anda ejen baru dan komisen anda sekarang pada bulan 9 adalah RM3,150 sebulan. Andaikan anda terpaksa mengambil cuti sebulan sama ada anda sakit atau menjaga parents anda yang sedang sakit, apa jadi dengan income kita? Adakah kosong sebab kita tidak membuat sebarang jualan? Tidak. Di sini anda akan tetap mendapat RM3,150 kerana pelanggan lama anda tetap membayar caruman. Mari kita tengok apa impact dia pada income kita selama 6 tahun. Jika kita konsisten mendapatkan 10 orang klien macam yang kita tunjukkan tadi, income tahun pertama kita RM4,200. Tahun kedua, kita akan mencari klien baru dan tahun pertama punya klien tetap membayar. Jadi, income tahun kedua kita akan meningkat kepada RM8,400. Tahun ketiga, income kita akan tetap meningkat kepada RM12,600. Kenapa? Sebab komisen kita adalah selama 6 tahun. Jadi, selepas 6 tahun, kita berpotensi untuk mendapatkan income sebanyak RM25,200. Ha, saya terdengar, mungkin ada yang berkata, 10 orang pelanggan baru agak sukar, lagi-lagi untuk part-time. Jadi mari kita tengok, jika anda hanya dapat setengah bersamaan 5 orang pelanggan baru setiap bulan, apa potensi income anda? Tahun pertama anda berpotensi mendapat RM2,100, tahun kedua bertambah sebanyak RM4,200 dan seterusnya sehingga tahun ke-6 sebanyak RM12,600. Walaupun anda buat sikit tetapi impactnya besar secara long term. Ha, mesti ada yang bertanya, dapat komisen saja ke? Sebagai ejen takaful ni, kita ada reward-reward lain yang menanti. Sebagai contoh, dapat gadget, bonus dan juga travel ke luar negara. Sekarang anda telah tahu kenapa ramai yang join jadi ejen takaful ni. Jadi, jika anda berminat untuk naikkan income anda setiap bulan, jom hubungi saya melalui nombor yang tertera atau klik link di description. Mungkin keputusan yang anda buat hari ini dapat mengubah hidup anda di masa akan datang. Let's join us.